Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Karim. Ya, saya. Saya menelpon daripada hospital besar ni. Ha, saya nak ingatkan Haji Karim tentang temu janji kita tengah hari ni. Jangan lupa ya. Ya, saya ingat. Saya ingat sangat. Nanti kita jumpalah. Assalamualaikum. Berapa lama kita nak krik-krik macam ni? Anda baca belum? Bos, ini yang terbaik. Draft novel ni, aku dah baca balik dah. Dia punya jalan cerita dia, dia punya cliffhanger, dengan dia punya opening, ending dia, cara nak matikan cerita dia tu, dengan berapa ramai orang yang mati dalam ni, aku rasa. Inilah dia novel of the year. Inilah novel yang akan menjadi rebutan oleh orang ramai. Memang meletup. Confirm berebut-rebut, berbunuh-bunuh nak dapatkan novel ni. Inilah dia. Macam mana aku nak mula ni? Mula je lah. Okey. Nah. Apa ni? Suamiku, tunangku, teman lakiku. Aku pilih untuk terbitkan novel ni. Ini tajuk ni. Suamiku, tunangku, teman lakiku. Apa saya tak tambah lagi? Ha? Jiran-jiran tetanggaku, ha? Orang kampungku, nenek-nenekku, atuk-atukku. Kenapa tak tulis? Ini tajuk macam ni pun aku dah tahulah jalan cerita dia. Ini jalan cerita dia mesti klise punya. Klise. Ya juga, klise tu ikan. Tapi tak kisahlah, klise ke, klise ke, ha? Ini cerita dia mesti perempuan miskin kenal dengan lelaki kaya. Kemudian diorang ni kahwin paksa. Kahwin paksa, lepas tu mengandung, lepas tu bercinta sampai ke jannah. Aku dah tahu dah. Sebelum dia sampai ke jannah tu, aku dah sampai dulu. Cerita ni menarik sangat sebenarnya. Daripada apa yang aku dengar, cerita dia mengisahkan seorang lelaki miskin yang terpaksa berlakon menjadi seorang suami kepada seorang artis wanita yang terkenal. Dan akhirnya mereka kahwin, anak lima, bahagia sampai ke jannah. Tak sama kan? Cuk, aku percaya Cuk dan aku pasti lepas ni mesti ramai pihak produksi nak ambil novel ni untuk buat drama. Kau percaya cakap? Ini kau kata menarik. Sampai nak terlelap biji mata aku ni. Ha? Anak lima orang keluar tu menarik kau kata. Kalau keluar-keluar tu anak dinosaur tak apa juga. Itu menarik. Kalau takat macam ni punya novel, budak prasekolah pun boleh tulislah. Kalau senang sangat, kau buatlah cerita macam ni. Cuk, engkau satu-satunya adik aku, Cuk. Dan aku terpaksa terus terang dengan kau. Orang atasan semakin tak percaya dengan tulisan kau. Aku sebagai abang kau, aku boleh tolong kau dengan aku tak pecat kau je. Tapi kau tak boleh terus macam ni, Cuk. Ha? Tulis novel yang orang lain dah tak minat nak baca dah. Yalah. Tahulah nanti. Aku buatlah tajuk yang macam ni. Pak Security itu suamiku. Bibik-bibikku upahan. Ha? Kambing golekku di Bazar Ramadan. Aku tulis. Nanti aku tulis. Kau tak angkat. Bapak telefon kan? Ya. Tak angkat. Alah, aku tahu punya. Mesti dia nak tanya bila kita nak balik jumpa dia tu. Apa jenis abang lah kau ni? Dahlah novel orang kau pilih bandingkan novel adik sendiri. Sekarang ni bapak telefon, kau suruh jangan angkat pula. Kau ni apa nak jadilah? Bang Ibrahim, Bang Ibrahim.
Sudahlah. Macam ni, Pakcik. Saya ada temui sejenis ketumbuhan yang saya percaya ianya sejenis tumor di bahagian supratentoria, iaitu di bahagian atas otak Pakcik. Jadi kalau boleh, saya kena lakukan biopsi dengan segera agar saya dapat mengambil sampel ketumbuhan tersebut. Jadi dari situ kita akan tahu langkah-langkah seterusnya apa yang patut kita buat. Saya rasa mungkin Pakcik tak faham apa yang saya cuba sampaikan. Macam ni, Pakcik. Pakcik sebenarnya ada kanser otak. Apa yang abang nak buat sekarang ni, Timah? Paris! Tak sabar nak pergi Paris ni. Apa yang risau, semua Papa dah sediakan. Kita cuma sediakan tiket pergi balik, tempat hotel, cari pemandu pelancong, buat itinerary. Ya apa? Ha! Tukar duit. Yang lain semua Papa dah sediakan. Sayang, macam kita sediakan semua aje. Yelah, kalau tiket kita tempah, lepas tu hotel, lepas tu itinerary, habis tu Papa sediakan apa je? Abang dah lupa eh? Papa kan yang sediakan duit untuk percutian kita ni. Tak sabar pergi Paris. Tak sabar hari Papa kat sana. Mesti epic kan, Abang kan? Sayang, setiap saat dekat sana, setiap minit dekat sana, setiap masa dekat sana adalah masa yang paling epic sekali untuk kita. Pandai Abang ambil hati. Bapak, telefonlah sayang. Bapak, abang ni kena apa? Ha? Satu hari berapa kali nak telefon? Sebab ni lah yang tak bagi abang beli kedai telefon baru. Ha? Satu hari berapa kali nak telefon? Angkatlah. Cakap cepat sikit. Jangan lupa. Malam ni malam Jumaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim. Ya, Pak. Ibrahim. Kenapa dah dalam banyak-banyak malam? Malam Jumaat jugalah ada kes. Aduh. Ah, siap, siap, siap. Wei, wei, wei. Eh, kau ni pahal. Asal kau tak bawa almari kau ke katil kau masuk dalam kita guna sekali? Eh, kalau muat memang aku nak bawa. Almari, dapur, katil semua aku nak bawa. Kau ni. Sumpahlah kau ni. Eh, ini semua barang-barang penting lah. Sini. Ah, ini paling penting ni. Kalau kebulu boleh makan. Hei, hei, hei. Pas. Minta maaf. Minta maaf. Ayy. Tunggu. Ya Allah. Eh, minta maaf. Minta maaf. Ini, ini, ini. Ada satu lagi yang selamat ni. Hah? Tak apa, tak apa. Untuk berlaku adil, biar aku tuang kat diri aku sendiri, ya? Ah, nampak? Wow! Aduh, melecit. Aduh. Ah, dah, dah, dah. Sama-sama kena kan? Hah? Aduh, tutup pintu tu. Ni, aku rasa basah kan? Kalau tak nak ni, buka seluar. Buka kereta sambil tak pakai seluar. Diamlah kau. Masya Allah. Dah besar panjang pun kencing dalam seluar lagi. Kenapa? Tak sempat pergi tandas ke? Tak sempat pakai lampin, Papa. Alah, tak habis-habis nak pandang-pandang. Dah minta maaf banyak kali nak cakap. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Engkau saja kan nak tumpahkan kopi kat suaku? Saja kan?
Dah. Tak sampai seminit bapak sampai. Dah mula bergaduh. Tak nak salam bapak ke? Tak ada juga. Bapak. Pak. Marilah beg tu bapak. Boleh tahan berat. Kau kat mana? Ni, pak. Kenapa dia tiba nak datang Kuala Lumpur pula? Tak bagi tahu awal pula tu. Tak maaflah bapak tak bagi tahu. Cuma bapak sebenarnya niat nak bagi kejutan ataupun surprise pada kamu berdua dengan Ryan sekali. Beranjak sangat ni bapak. Dah, jom masuk. Ah, mari. Okay. Bapak, ini bilik bapak. Bapak tidur sini eh. Maaf bapak sebab Tania tak sempat nak kemas bilik ni. Lagipun bibik tengah cuti dan bapak pun datang mengejut. Tak bagi tahu dulu kan Mangan? Tak payah minta maaf. Boleh sangatlah ni bilik ni. Tak apa, boleh. Ini bilik ke? Stor pasar raya kau bagi bapak duduk ni. Apa tak bagi bilik air je bapak duduk? So, bilik bibi pun kau bagi elok lagi. Eh. Ini bilik bibi akulah. Oh ya ke? Tak payah bergaduh. Tak apa. Bapak boleh je ni. Dah cukup selesa dah. Baguslah. Jagalah barang-barang tu bapak malam ni. Bapak, Isof. Tumpang lalu. Pak, dah lewat dah ni. Saya naik atas dulu. Amboi kau. Bang Merahim. Ni bapak datang ni, buatkanlah apa-apa. Ha? Goreng pisang ke, mi goreng ke. Buatlah. Ada dekat dapur. Nanti ambil sendiri. Tak apa. Bapak pun dah makan tadi. Kalau bapak lapar pun nanti pandai-pandailah bapak hidup. Dah, ada pak. Ada pak. Pak, nak tidur atas kotak pun boleh ke? Ah, basuh tangan salam. Bukan main manis muka kau sepiji macam muka Pak Su. Nasib baik tak ikut muka mak kau. Muka kelat aje manjam. Tak nak pergi sekolah. Cikgu garang. Sekolah apanya? Betul-betul sekolah apanya? Dah, bangun. Usul tak nak pergi sekolah. Usul dah pandai. Bapak aja pergi sekolah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum. Bangun. Selesai pak. Tak nampak pun kau pergi ambil uduk keluar tu. Ya, Usop. Bapak nak tanya ni. Sebelum kamu masuk tidur tadi, kamu ada usik telefon bapak tak? Tengok video tadi. Pakai telefon ni. Oh, ni bapak. Tak ada apalah Usop buka akaun Facebook bapak. Subhanallah. Kenapalah nak buka akaun? Bapak kan dah ada akaun. Kalau nak bagi duit, masuk duit, pakai je akaun bapak. Tak payah buka baru, menyusahkan je. Tapi apapun, terima kasih. Akaun bank Usop pun kosong, bapak. Tak ada sesen pun. Nak masuk duit apa kat akaun bapak? Ini bukan akaun
bank bapa. Ini akaun Facebook. Akaun Facebook dia ni tempat untuk kawan-kawan lama bapa. Kalau nak cari bapa, boleh cari kat dalam ni. Ha. Dekat akaun Facebook. Lagi satu, Usop buka akaun Facebook bapa ni, ialah akaun Facebook Usop. Selalu sangat kawan-kawan Usop, orang yang kenal Usop tak nak approve. Jadi kalau bapa punya akaun Facebook ada, bolehlah bapa like, bapa approve, bapa komen. Yang mana ni Facebook? Yang mana ni? Ah, tengok kejap. Eh. Apa apa? Baru berapa jam dah ada orang nak minta approve bapa. Jadi kawan. Ha, jap. Tu dia, yam timah putih. Saya dah tanya kat bapak lagi. Bila bapak nak jumpa dia? Tengok, tengok, tengok gambar dah. Gambar bunga je lah bapak. Siapa yam timah putih ni? Orang ke bunga bapak? Bunga. Yam timah. Yam timah. Tak boleh. Boleh harap betul. Usop. Usop pun tak boleh bapa. Alah, tolonglah bapa. Bapa minta tolong ni, bapa teringin sangat nak jumpa kawan-kawan lama bapa. Bapa dah jumpa dah ni, ramai juga. Tengok dalam Facebook ni tadi. Ramai juga. Bapa telefon pun kata balik bapa. Kau yang ajar bapak Facebook kan? Kau pergi temu bapak. Eh, aku ajar aje. Mana aku tahu nak kena teman-teman semua ni? Ha. Ajar lagi bapak main WeChat ke, Line ke, Smule. Boleh kau ajar bapak menyanyi? Eh. Aku ajar bapak sebab aku tak nak jadi anak kau ajar. Saya tak boleh lah pak. Saya banyak kerja, lepas tu saya nak pergi ke Paris lagi. Mana saya ada masa pak? Kamu Usop, kenapa pula tak boleh? Sebab abang suruh cakap tak boleh. Betul lah. Kau yang suruh. Yalah. Kalau anak-anak sendiri pun tak boleh nak tolong bapa nak buat macam mana kan? Dah merajuk pula. Macam ni lah pak. Apa kata kalau besok bapa balik kampung dulu? Lepas saya selesai semua kerja saya, saya bawa bapak pergi jumpa kawan-kawan bapak tu. Lagipun bapak nak terburu-buru buat apa? Bapak banyak masa lagi kan? Surat wasiat daripada bapak. Ibrahim dan Yusof. Harta-harta ismet di luar negara. Tengok. Bapak terpaksa pergi minta maaf banyak-banyak. Wasiat apa jenis ini? Bapak terpaksa pergi. Dah pergi. Abang cuma nak jumpa mereka-mereka yang abang pernah kecewakan. Untuk minta maaf saja, Timah. Sebelum abang tutup mata. Tapi nak buat macam mana? Anak-anak kita tak pedulikan abang. Mana kau ni, Haji Karim? Kita nak cari kat mana lagi? Ha, dekat TBS kita dah cari, tak ada. Ni kau nak suruh cari kat tepi jalan. Kau ingat cerita drama petang-petang ke? Ha? Pergi cari kat tepi jalan lepas tu jumpa. Dah nama pun hilang, kenalah cari. Kalau cari, tu hilanglah tu.
Kalau jumpa terus, bukan nama hilang. Sabarlah. Kalau dia dah teruk sangat nanti, tak jumpa, ya masa tu barulah kita report polis ke apa. Encik Karim, Encik Karim mana lah? Macam bapak aku je. Ha, itu dia. Nampak? Jumpa kat tepi jalan. Macam drama-drama petang kau cakap tu. Ah, itu dia bapak kita. Memang sah itu bapak kita. Bapak! Jangan dengar langkau bapak kita tu. Kau dah silap orang. Tak rapat. Tiba-tiba tak langkau bapak kita. Siapa suruh kau ragut aku? Bapak. Tapi sikit bapak. Biasa kerja kan dia cukup-cukup. Merangkul dia. Tak payah. Tak payah. Ha? Tak payah. Bapak dah kerja kan dia. Badan gempal. Badan gempal tapi peragut. Ha? Diam. Kau kenapa ni? Ha? Badan elok muda lagi. Kau nak meragut. Betul kau ragut, salah orang. Ni, juara silap pulut. Silap orang lah. Baiklah aku ni dah tua. Kalau muda dulu, matilah budak ni. Nah. 20 je. Kalau punya dah banyak. Eh, hey, kau tak nak 20 tu buat sini? Biar kat aku. Aku tak berduit dah ni. Ya, pergi. Pergi, pergi! Patutnya biar je. Bagi belasan. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Dahlah tu bapak. Kejaplah. Dahlah, bapak nak pergi cari kawan bapak. Korang bukan nak tolong pun. Bapak. Alah, bapak ni wajuk macam budak-budak lah. Eh, Bang Ibrahim. Engkau ni memang manusia yang durjana lah. Apa engkau cakap macam tu dekat bapak? Kau tengok macam aku cakap ni. Bapak. Yang aku cintai, bapak. Kami minta maaf lah, bapak. Kalau tak maafkan kami pun, maafkan saya sudahlah. Jangan maafkan si Bang Ibrahim ni. Tak apalah. Biar kita orang je bawa bapak pergi jumpa kawan-kawan bapak tu, ya. Takut-takut nanti jadi macam tadi. Kena rompak ke? Ha? Kena culik? Tak naklah jadi macam tu dekat bapak. Lagi satu bapak, yang pasal bapak tulis surat tu. Kalau nak lari lain kali tak payah tulis surat, bapak. Bagi SMS ke, WhatsApp, WeChat, sudahlah. Betul lah. Pak. Kalau bapak betul-betul nak pergi, esok saya hantar bapak. Tapi kita kena bagi tahu tahniah dulu, ya, pak. Eh? Baiklah. Hei. Terus jawab. Aku cakap sampai berbuih-buih mulut aku. Satu patah perkataan pun tak keluar pada mulut dia. Dan engkau cakap tak berapa saat. Tak sampai chorus pun. Terus jawab. Boleh jadi ni. Memang pilih kasih betul lah orang tua ni. Abang, how we go to Paris? If you not here, you go with Papa. Today you also don't come. Papa is angry at you, you know. Paris, Paris, Paris. Dah nak bernajis telinga aku mendengar. Hey, mak kau ke? Hey, I thought your father is very, very rich, what? Huh? How come your English like broken, not like a diamond? Like a diamond, like a diamond. Huh? Yusof. If I'm not mistaken, you've got an A1 in English subject for your SPM. And if you do remember, my boss was an Englishman. So, please speak proper English. And for you, Tania, it's not if you know here. The right sentence is if you're not here. You learn English from Atok, eh? Like Jim Carrey, you know? Very good. Okeylah. Abang boleh ikut bapak, tapi satu syarat. Waktu penerbangan pergi Paris nanti, abang kena ada. Jangan terlepas. Bapak. Bapak jangan ambil hati dengan Tania tu. Biasa bapak fitrah perempuan. It's okay. Aduh, aku percaya.
percaya kali ini kau pasti bisa. Yam, Timah. Abang Karim. Yam, biarpun beribu gadis di hadapan abang dan mata abang ditutup, abang pasti akan memilih Yam juga. Kerana betapa wanginya Yam. Satu dalam sejuta. Abang Karim, semut di bibir. Manis sungguh mulutnya. Yale, 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 yale. Yale, 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 yale. Hati girang tiada terkira, bagaikan kumbang mendapat bunga. Yale, yale. Oh, di sini rupanya kamu, ya. Sebelum aku menyalakan kepala kamu, kamu balik sekarang. Balik sekarang, Yam. Abang Karim, bapak sudah bilang kalau abang lambat masuk Minang, bapak tak kasih lagi Yam jumpa abang. Tapi abang mau bikin apa, Yam? Bapak Yam minta uang hantaran sampai 2000. Abang cuma ada 20 sen. Tapi tak apa, Yam. Nanti abang pergi kerja di bandar, abang kumpul uang banyak-banyak, abang terus datang masuk meminang, Yam. Yang penting Yam tunggu abang, ya. Abang, Yam tunggu, Bang. Abang tunggu, Bang. Abang Karim, abang, Yam tunggu. Oh, Yam. Oh, Yam masih sama macam dulu. Sama cantik. Sama wangi. Eh, selendang ni macam kenal. Selendang yang dulu tu. Bang, tak sangka kan setelah 45 tahun abang tinggalkan Yam, akhirnya abang datang juga jumpa Yam kan? Yam, sebenarnya abang datang ni nak minta maaf. Abang, abang tak perlu nak minta maaf dengan Yam. Yam faham, bang. Yang faham selama 45 tahun ni abang tinggalkan Yam, abang mesti bekerja keras kan? Membanting tulang pak kerat abang tu semata-mata nak mengumpul duit hantaran untuk Yam sebanyak 2000 yang ayah Yam minta tu kan? Yam, bukan... Abang, abang sekarang ni tak perlu risau lagi tau. Sebab ayah Yam dah meninggal 20 tahun yang lepas. Jadi, duit hantaran tu abang tak perlulah bimbang lagi. Ikut abang lah, abang nak bagi Yam RM2,000 ke, RM2 ke, 2 sen pun Yam terima. Asalkan kita dua nikah kan, bang? Abang rasa Yam ni dah salah faham ni. Bang, bang, ada lagi ni Yam nak bagi tahu kat abang. Ni, abang tengok ni. Abang tengok ni. Yam ada buat anak patung. Muka dia sebijik macam abang kan, bang kan? Abang tengok tak? Inilah bang peneman Yam. 45 tahun menunggu abang. Tapi sekarang abang dah sampai. Yam, macam ni Yam. Sebenarnya abang cari Yam dalam Facebook tu bila jumpa tu, itu yang abang cakap abang nak datang ke cari Yam sebab nak minta maaf atas kesalahan abang yang dulu-dulu dengan Yam. Nanti kalau abang tak minta maaf, Yam pula tak maafkan, jenuh nanti nak jawab ke akhirat. Tapi tak tahulah pula Yam tunggu abang sampai begitu lama. Sebelum pula abang ada hal nak pergi tempat lain lagi ni. Abang balik dulu ya. Bang, abang naiklah dulu. Takkanlah 45 tahun Yam tunggu abang. Abang datang 45 saat saja.
Eh, tak patutlah, bang. Abang naiklah dulu, bang. Tak apalah, tak apa. Nak pergi tempat lain lagi ni. Abang naik. Ya! Masya Allah. Ha, abang, kalau abang nak tahu, tiap-tiap tahari ulang tahun percintaan kita, bang, saya cetak gambar abang yang tampar-tampar dekat dinding. Cuba abang tengok. Berapa keping semuanya? 45 keping, kan? Maknanya 45 tahun abang tak balik jumpa Yam. Banyak kan? Yali, 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 yali. Yali, 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 yali. Hati senang tiada terkira. Baikaikan gumbang mendapat madu. Ya. Le, yale, yale, yale. Dah balik. Abang Karim! Okey, jadi bapak pun dah jumpa kawan lama bapak. Dah minta maaf pun dengan dia. Selesai. Jadi kita boleh balik, kan? Belum. Belum boleh balik sebab ada beberapa orang lagi yang bapak nak pergi jumpa. Bapak dah tulis dah pun. Ada dalam senarai ni. Nah, tengok. Eh, tengok bapak. Fuh. Ramainya teman wanita bapak. Ha. Zaleha, Rafi'a, Salina, Rosalinda, Sapri Amo. Fuh. Sepi full. Fui. International semua. Tak jadi pun ada. Ramainya. Kejap. Jadi kawan lama yang bapak maksudkan tu adalah kekasih lama bapak. Well. Dahsyat. Pak, bapak dah buatkan saya tinggalkan anak bini saya tau, pak. Dengan saya nak pergi ke luar negara, saya tak siap apa pun, pak. Semata-mata nak bawa bapak pergi jumpa dengan bekas kekasih bapak. Dengar dulu, Raib. Dengar dulu. Bapak cakap. Raib. Hidup dia ni serius sangatlah. Bapak, bapak tak payah kecil hati sangat dengan abang tu. Dia tu sekarang ni dah dijangkiti dengan virus bapak mentua dengan virus bini dia. Ah, bapak, usut nak tanya, kenapa nama Zaleha Darus ni bapak pangkau, bapak? Siapa Zaleha Darus ni? Jauh ya rumah si Linda ni. Lagi satu nak tanya bapak. Betul ke alamat kita jalan ni ikut dalam Facebook dia tu? Usup, diam boleh tak? Jangan banyak sangat tanya. Okey. Bapak memang pasti inilah kampung Linda. Habis tu kenapa kita kena jalan kaki pergi cari dia, pak? Kita kan ada. Itulah, kamu tak tahu. Ini kampung ni, kampung Linda. Dan Zaleha. Zaleha pun duduk sini. Jadi kalau kita naik kereta, kantoilah Zaleha nampak kereta kamu. Tahulah nanti dia kita kat sini. Pak, macamlah Zaleha tu kenal kereta saya. Betul? Saya pun dia tak kenal. Apa cerita? Ah, jomlah naik kereta. Nanti. Bapak tak jawab lagi soalan Sok. Zaleha Darus ni, kenapa bapak tak nak jumpa dia? Apa kesnya sebenarnya dengan si Darus tu? Bapak ada kes? Zaleha. Oh, Abang Karim. Oh, Zaleha, kekasihku yang kurindui. Abang Karim tak sabar-sabar sekali mau bertemu dengan Zaleha hari ini.
Abang Karim ni mulutnya manis macam gula. Zaliha, kita sudah bercinta lama, Zaliha. Lebih dari 2 bulan. Abang Karim rasa sudah sampai waktunya untuk abang. Macam mana ya? Sebenarnya Zaliha mau putuskan hubungan kita, Abang Karim. Janganlah dikau bermain-main, Zaliha. Belum pernah ada gadis yang memutuskan hubungan cinta dengan abang. Hey, ini Karimlah. Satu negara kenal siapa abang. Bukan apa, Abang Karim. Sekarang sudah dekat tahun 1965. Zaliha perlukan lelaki yang kacak, kaya, bergaya dan menjamin masa hadapan. Harap abang faham. Kemana perginya hati? Anak-anak, jangan risau tau. Makcik, nak kakak settlekan benda ni. Masalah ni senang je. Eh? Comellah anak Karim ni. Sekarang aku dah tahu dah. Kenapa bapak duk pangkas sangat nama si Zaliha Darus ni? Orangnya liar. Tak tidur diam lah. Lain macam lah. Abang Karim. Alah, Abang Karim ni. Takkanlah cerita 50 tahun lepas pun sampai sekarang Abang Karim nak merajuk. Abang Karim. Lihat nak minta maaflah dengan apa yang berlaku. Maaf. Lihat tahu tak? Tak tahu kan? Selama abang hidup, tak pernah ada sekali pun perempuan tolak cinta abang. Semuanya tergila-gilakan abang. Kecuali Leha. Leha tolak cinta abang. Tahu tak jadi pada abang? You broke my heart. My heart was very, very broken. Kelakar Abang Karim ni. Cia-cia-cia sangat. Alah, Abang Karim ni. Abang Karim. Dia merajuk dah macam muka cucu Leha, Abang Karim ni. Alah, Leha tahu sebenarnya Abang Karim datang sini nak cari Linda, kan? Mana Leha tahu? Tahulah. Dia update status check-in kat Facebook. Lepas tu buat tanya orang pula. Sebenarnya, Abang Karim, Linda dah meninggal dah 10 tahun lepas. Allahu Akbar. Allah, tak sempatlah abang nak minta maaf pada Linda atas kesalahan abang pada Linda dulu. Bapak minta putus dengan Linda tu sebab bapak menagih cinta Zaliha. Linda tu patah hati sampai dia meninggal, dia tak kahwin-kahwin. Bapak rasa bersalah. Mungkin ini ketentuan Allah. Dah tertulis dalam kadar dan kadar. Mungkin ada sebab yang dia tu tak kahwin-kahwin. Sabar, bapak. Bapak tak payahlah sedih-sedih. Bapak usahalah datang jauh-jauh ni semata-mata nak cari Linda. Tapi yang jumpa dah Leha. Lepas tu Leha bagi tahu berita sedih, katakan Linda dah tak ada. Memang bukan hari bapak lagi.
Kau ni daripada tadi asyik main telefon je. Tak dengar ke bapak tengah bercakap, tengah sedih-sedih? Aku bagi khutbah, kau tak dengar ke? Pas sini telefon ni. Dah, jangan main. Bapa password. Jangan main, aku cakap. Sini. Aku bilang jangan, jangan, Din. Aku Bila bilang kau. Jangan, pas sini. Bagi main. Abang Karim. Ini skandal ke bapa pula? Ini Yam yang kita pergi rumah dia semalam. Mui. Oh, semalam, semalam. Anak abang ke? Ya. Ya, Pakcik. Oh, main anak patung lagi. Tak ada mainan lain ke, Pakcik? Tak. Ni, ni konon je Abang Karim lah. Abang-abang, abang susah payah yang mencari abang tahu. Ha. Nasib baik yang tengok dekat dalam Facebook. Punya abang dekat sini. Tak tengok apa cakap lah kuat sikit. Pergi kat kereta. Abang Karim. Selamat, selamat, selamat. Selamat. Betul lah Yam Timah ni. Dia ada di mana-mana. Macam pas lain tu. Kau duduk belakang ni. Macam mana kau bawa kereta pula? Bapak? 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 Bapak reti ke bawa kereta auto ni? Haa. Bapak! 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 Nak cari apa kat sini? Nak cari produk kecantikan ke? Nak cari ubat kuat ni? Tak cukup kuat? Ya Allah. Dulu masa muda memang selalu bapak masuk sini. Bapak sebenarnya nak cari kawan lama bapak kat sini. Kawan lama bapak tu maksudnya ni lah. Kekasih gelap bapak. Tapi dia ni ada susah sikit. Kekasih gelapku. Bapak berkenalan dengan Susanti melalui surat. Bapak dapat tahu yang Mak Susanti ni jual jamu dekat kampung seberang dari tempat bapak tinggal. Abang tak sabar mahu berjumpa dengan Susanti. Melalui gaya tulisan Susanti yang kemas, abang boleh bayangkan betapa jelitanya Susanti. Jangan risau. Abang pasti akan sampai pada hari yang dijanjikan. Cuba Susanti pusing ke belakang. Abang pasti sudah ada. Abang Karim. Apa kamu ini Susanti? Ya, Abang Karim. Saya Susanti. Sebab mak dia tokek jamu, bapa ingat mestilah dia lawa gila, kan? Sekali bapak pergi jumpa dia, Masya Allah, muka dia. Bapak, aku nak tanya, macam mana rupa Susanti tu bapak? Macam mana? Tak tahu juga. Iyalah, senang nak cari. Ha, macam ni, dia, badan dia... Apa bapak? Bahasa kasarnya gemuk. Dia sebut gempal lah, gempal. Lepas tu kulit dia hitam. Muka macam guruti. Ya Allah. Apa teruk notis bapak ni? Sampai macam tu sekali. Sekejap ya bapak eh. Mana tahu kau aku. Bapak. Dah jumpa dah bapak. Ni. Gempal-gempal kan? Pendek-pendek. Kulit menggerutu. Ya Allah, menggerutu ni. Ha, seluar merah. Ini dia bapak. Ini Susanti. Tu. Ikut. Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masya-Allah, subhanallah. Susanti. Oh, Susanti, kenapa jadi macam ni Susanti? Iya pun Susanti kecewa dengan abang tak kalah sampai jadi menukar jantina. Susanti, kau dah jadi Suparjo ke? Susanti. Hei! Siapa Susanti? Ha? Siapa? Saya. Gila. Ini lelaki lah. Ismail. Betul ke? Eh, apa ni? Ismail lah! Cik, cik, ada apa masalah? Ni, dua-dua ni. Gila. Abang Karim! Mana tahu nama... Kenapa? Saya Yusuf. Dah 38 tahun dah abang tak datang sini. Oh, anak Susanti ni. Susanti! Susanti? Kenapa tua sangat ni? Ha? Bapak, ini tak menggerutu. Ini menggeletis nama dia bapak. Bapak, pergi kejar Susanti tu bapak. Abang jangan lupa kita lagi 2 hari nak pergi Paris, okey? Cepat balik. Itulah sayang, dah ambil semua kad kredit abang. Ni kan dah susah dah. Semua kena tunggu bapak, hotel, isi minyak semua. Oh, sekarang abang nak salahkan Ayang. Yang Ayang tak faham sekarang ni, kenapa dah tua begini, ha, baru bapa abang tu nak pergi cari balik kekasih lama dia, ha? Dia mau terbiat ke apa? Ah, Ayang tak kira abang ada ke, abang tak ada ke, Ayang tetap nak pergi Paris, nak pergi sambut hari bapa kat sana dengan papa. Raya! Yang? Yang? Sayang? 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 Sayang. Jantan! Tadi dekat dalam, orang panggil aku Susanti. Dekat luar, kau panggil aku sayang. Kau ingat aku apa, ha? Aku lelaki Ismail. Kau ajar? Ismail! Kenapa dia ni? Masa aku panggil dia sayang? Kenapa 38 tahun ya baru abang datang balik sini? Kenapa bang? Sebenarnya abang ni tak abang sengaja memang cari semua kawan-kawan lama abang yang abang rasa pernah buat salah ataupun pernah kecewakan, abang nak cari tiap-tiap seorang tu untuk minta maaf tu je. Siapa ni? Abang ingat Kak Zamilah kan? Patutnya dengan Kak Zamilah ya abang kena pergi minta maaf. Jap, bapak nak pergi beli air. Dengar ni. Aku kena cepat balik ke rumah aku. Sebab aku nak siap-siap nak pergi ke Paris. Nak sambut hari bapa dengan bapa mentua aku tu. Tak habis dengan bapa mentua engkau tu. Orang tua ni bapa kandung kita tau. Ada pernah sekali dalam hidup engkau sambut hari bapa dengan orang tua ni? Pernah? Tak pernah kan? Kau patutnya sambut hari bapa dengan ni. Bapa engkau ni, orang tua ni. Kau ni. Ke situ pula kan? Cuk. Bapak mentua aku tu lah banyak tolong aku tau. Dia bagi aku uruskan syarikat penerbitan novel tu. Kau kena ingat. Sebab dialah aku bagi kau kerja sebagai penulis novel kat situ. Kau kena ingat tu. Lagipun aku tak tahu kenapa bapak tiba-tiba nak ajak aku pergi cari semua bekas kekasih dia ni. Tak ada sebab tau tak? Tak ada sebab. Aku rasalah bapak ni saja nak sabotase aku tau. Supaya aku tak pergi kat Paris tu. Astaghfirullahalazim. Kau ni bebenkan bapak mana ni? Bebenkan bapak ni ke bebenkan bapak mertua kau tu?
Orang tua ni bukan main sayang lagi kan kau? Kau boleh fikir bukan-bukan pasal dia? Astaghfirullahalazim. Macam mana bapak ni boleh sayang kat kau? Patutnya sayang kat akulah. Hancur, hancur kau ni. Tak boleh harap. Yang boleh harap aku je. Dek. Ha, bapak. Tolong kira. Semua dah bayar dah? Ha? Ha? Bapak, dah bayar? Usop tak bayar. Usop tak bawa duit langsung. Siapa yang bayar? Abang Karim. Abang. Bapak. Ini yang tadi. Yang tadi. Abang. Dah lah tu. Tak ada yang kelakar sangat. Pak, cuba bapak bagi tahu kita orang sekarang, pak. Kenapa tiba-tiba bapak datang ke Kuala Lumpur? Lepas tu bapak suruh kita orang teman bapak pergi cari semua kekasih lama bapak. Yang gila-gila pula tu. Saya tak faham lah, pak. Bapak nak apa sebenarnya? Apa yang bapak cuba buat sebenarnya? Lagi satu, bapak tahu kan saya tiap-tiap tahun saya akan pergi bercuti dengan keluarga mentua saya, pak, untuk sambut hari bapa. Ini setiap kali hari bapa, bapak akan kacau saya. Bapak nak apa sebenarnya, pak? Pak Ibrahim, ingat sikit dengan siapa kau bercakap tu. Diam, Cuk. Aku tak bercakap dengan kau. Sudahlah, Cuk. Ibrahim, bapak minta maaf kalau bapak banyak menyusahkan kamu. Bapak tak ada niat apa-apa pun. Bapak cuma nak minta kamu tolong bapak sekali ni je. Pak, saya tak kisah, pak. Kalau hari lain. Ini bapak tahu kan ini hari dekat dengan tarikh hari bapa. Eh, Pak Ibrahim. Jangan kau ajar boleh tak? Kau ingat apa bapak mertua kau tu? Ni, bunuh diri, minum racun. Sebab kau tak sambut hari bapa dengan dia. Kau ni aku dah cakap dah, kau ni kena ubat guna-guna dengan bini kau Tania tu. Hey. Kau diam boleh tak? Kan aku suruh kau keluar sekarang kereta aku. Ni, aku cakap ni semua betul tau. Bapak mana pernah menyusahkan kau? Baru hari ni minta tolong kau, banyak cerita. Kau ni hancur lah. Oh, hancur. Aku hancur. Eh, Cuk. Kau kena ingat, Cuk. Kalau bukan sebab bapak, mak masih kat sini tau sekarang. Pak Ibrahim! Hei! Pak Ibrahim! Pak Ibrahim! Apa dah? Apa hal? Berhenti tepi. Bertekaklah lagi, bertekak. Kan dah jadi. Nasib baik tayar je pancing. Aku punyalah sayang kereta ni, tahu tak? Ini hadiah daripada Tania. Tania tu dah lah baik, cantik. Mana dah dapat isteri macam tu? Cantik Tania tu? Badan macam baldi saiz 44 kau kata cantik? Apalah kau ni. Aku rasa memang betul lah apa aku cakap. Engkau ni memang dah kena mandrem, dah kena maesah dengan bini kau tu. Diam boleh tak? Ini semua sebab bapak. Kalau bapak jangan tak marah aku. Marah kat bapak lah. Pak. Pak. Tak ada ke? Bapak. Oh, bapak. Betul apa yang Ibrahim cakap tu, Timah. Pasal abanglah Timah dah tak ada. Dan sebab itulah anak-anak kita marahkan abang, Timah. Abang tak tahu apa yang abang sedang lakukan ini. Tapi abang sunyi. Abang cuma nak habiskan masa dengan anak-anak kita, Timah. Pak.
Bapak! Pak! Pak! Boleh tahan jauh juga. Bapak duduk sini, Pak. Oh ya, nak duduk cari dah tempat yang dekat sikit, Pak. Tak ada jauh macam ni. Tu, saya dah tengok. Kita bajet kat sana tu. Kita duduk kat sini je lah. Walaupun tayar kereta tu dah pecah lah. Besok pun saya ganti. Aduh, bangun balik. Ibrahim, bapak tak pernah cerita ni pada Ibrahim. Ni baru nak cerita. Sebenarnya Ibrahim lahir terawal 2 bulan dari sepatutnya. Masa tu bapak muda lagi. Memang tak tahu apa-apalah. Keliru. Boleh ke aku ni jadi bapak? Macam takut ada. Tapi selepas saja kamu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Wah, azan lah, kata raya. Baru bapak sedar hari itu adalah hari yang paling istimewa dalam hidup bapak. Kelahiran kamu, Ibrahim, banyak mengubah bapak untuk jadi seorang lelaki yang lebih baik. Sup. Bapak. Bapak tak boleh lupa perangai kamu masa kecil. Ya, bapak. Usuk masa kecil macam mana, bapak? Comel tak? Mana comel dengan anak Rosita Cik Wan? Kamu masih kecil ke anak yang istimewa sangat? Yusof, cepat sikit Yusof. Kita mau pergi ambil abang kamu dari sekolah lagi ni. Sekejap, bapak. Yusof terlupa nak ambil coklat Yusof. Ya, ya. Cepat sikit ya. Eh, apa ya tadi nak ambil tu? Oh, coklat. Hey, Yusof, Yusof. Cepat, 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 cepat. Hai, macam-macam aja kau ni, Yusof. Eh, sudah. Sekejap, bapa. Yusof terlupa nak pakai diaper. Hai, ada apa lagi aja kau ni? Hai, cepat, cepat, cepat. Sudah. Sudah. Tapi apapun, bapa rasa sangat bertuah. Bertuah sangat ada anak macam kamu berdua. Kalau orang tanyalah nak tukar korang berdua ni dengan apa benda sekalipun dalam dunia ni, bapak takkan tukar. So, Ibrahim, bapak sayang sangat dengan kamu. Cuk, kau nampak tak tayar ganti kat belakang ni? Mana aku nampak? Ni kereta kau bukan kereta aku. Mana aku tahu? Macam mana kau boleh tak tahu? Ha? Ini bank kau. Kau letak bank kau kat sini. Tayar tu kat sini, Cuk.
Raya apa, eh? Kau jangan main, Cup. Mana kau letak tayar tu? Raya, eh? Besar tak tayar tu? Oh, ah, tayar kat belakang ni, kan? Ya. Yeah. Ah, sekarang aku ingat. Itu hari masa aku nak letak barang-barang aku, beg aku semua. Penuh bonet ni. Sempit. Jadi, aku keluarkanlah tayar tu. Ha. Kau keluarkan? Kau letak mana? Kau letak mana? Kau letak mana? Letak mana? Aku... Jap, jap. Ni, 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 ni. Tolong, tolong bapak. Ni. Eh, bapak. Macam mana ni? Ya, ini. Ha. Ya, ini tak payah betul lah, bapak. Dah memang betul sebenarnya. Ya, tak betul bapak aja. Tapi bapak. Bapak, bapak. Sana, bapak. Bapak, jap, jap. Nak apa, bang? Tu, 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 tu. Tu. Novel ni, Yusof Karim ni. Sayalah. Sayalah penulis tu. Ah, macam? Ada rasa seronok tak? Rasa teruja tak? Teruja tak? Bapak! Tengok ni. Bapak, Abang Ibrahim. Orang kampung semua. Nampak? Yusof Karim. Ini novel Yusof. Abang, terima kasihlah sebab berpuas hati dan suka dengan novel ni. Kalau abang nak sign, nak tanda tangan cakaplah atau nak berselfie, boleh. Okey. Ini kereta mana? Tayar dulu. Abang, ni rim 16 berapa tayar ni? 16. 16 biji 3.5. 3.5. Mak ai mahalnya. Mahal kau tak ada ni. Harga dia lah. Eh, mana ada? Tayar tu selalu ngemas ke apa? Biar aku cakap dengan dia. Jangan risau. Dia peminat aku. Mesti dapat murah punya. Silap-silap tayar lori dia bagi. Okey, sekarang ni abang bagi diskaun, bagi murah sikit tayar ni. Saya bagi abang satu selfie. Macam. Bukan senang jumpa saya ni. Ataupun abang nak saya jadi duta ke? Kau macam tu bagi tayar free lah. Saya pegang tayar, begini dia buat. Macam, teruja tak? Sebenarnya kita orang ni jauh lagi perjalanan. Masing-masing tak ada duit pula tu. Ni pun harap bapak saya nak bayar ni. Kalau boleh, abang bagilah murah sikit. Itulah, kesian tu kesian. Betul. Kan, hari bapak pun tak ubah hari je lagi kan? Betul, betul nak. Betul. Kesianlah bapak saya tu. Kalau tak minat saya pun, minatlah bapak saya. Dia penulis gurindam dan syair. Saya penulis novel. Oh. Baik, macam inilah. Ni last lah ni. Last kira lah. Nak ambil, kalau tak mau sudahlah. 3.5. Sama aja dengan harga awal tadi. Itu harga ibu bapa ke? Bapa engkau lah. Boleh tak? Tadi tak kunci. Pegang. Kunci apa? Ha? Mak. Ha? Alah. Komputer ribbon. Dah kena kebas. Macam mana ni? Alah, kena beli lain jawabnya. Tak baiklah sampai macam tu sekali. Harta dunia je kot. Lepas ni bapak gantilah. Redahlah. Anggaplah ini semua takdir. Ya, bapak redah sangatlah ni. Tengah stres ni bapak, tengah stres. Tengok muka ni, muka ni. Ada rupa berak kapur tak? Pak. Bapak tak nampak lagi ke, pak? Ini bukan takdir tau, pak. Ini salah bapak. Sebab bapak. Kalau bapak tak paksa kami ikut bapak pergi cari kekasih lama bapak ni sampai ke sini, semua benda ni takkan jadi, pak. Sepatutnya usia macam bapak ni, bapak duduk dekat masjid beribadat, pak. Bukan nak pergi cari semua kekasih lama bapak tu.
Bapak faham. Bapak minta maaf. Tapi sebenarnya bapak buat semua ni sebab... Pak, saya tak nak dengar, Pak. Lepas ni kita pergi cari seorang je, Pak. Seorang je. Lepas tu saya nak balik. Saya nak kemas barang saya nak pergi Paris, Pak. Saya nak sambut hari bapa bersama dengan keluarga saya. Keluarga saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamilah. Ingat abang lagi tak? Abang Karim. Jamilah, bagaimana dengan bapak? Sudahkah dia berikan kebenaran kalau abang datang bersama keluarga abang untuk meminang Jamilah? Mila minta maaf, bang. Mak sama bapak sudah terima pinangan Dola. Bulan depan kami menikah. Mana boleh begitu? Kita sudah bercinta lebih dari satu tahun. Takkan kamu sanggup bernikah dengan jantan itu? Sudahlah tak, kacak. Mulutnya berbau. Hey! Siapa yang kau kata tidak kacak? Mulut berbau tu, ha? Aku. Aku yang tidak kacak. Mulut berbau. Pakcik. Pakcik Karim, eh. Makcik Susanti ada telefon semalam. Beritahu yang mungkin ada pakcik datang untuk cari ibu. Saya Iman. Anak bongsi ibu. Oh. Jamilah. Jamilah ingat lagi kan kat abang? Bila dia dapat tahu yang pak cik nak datang, dia tunggu je depan rumah. Sejak lepas subuh lagi. Tapi ibu bukan macam dulu dah pak cik. Maksudnya? Ibu ada amnesia pak cik. Mungkin sebab doktor bagi tahu yang ibu selalu kena pukul dekat kepala. Itulah jadinya. Ibu susah nak bercakap. Dan ingat-ingat lupa. Masya Allah. Siapa yang pukul ibu kamu ni, Man? Bapak kamu ke? Dola Sari? Ya, pak cik. Tapi ayah dah meninggal 2 tahun lepas. Sejak daripada itu, ibu jadi lebih teruk. Pak, kat mana tandas dia? Ke kat mana-mana je tandas dia? Eh. Tandas ada. Dekat belakang. जन्म साथ चलना ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा
Wak. Tu tandas. Oh. Saya nak ke depan. Minta diri dulu ya. Aduh. Alah, kenapalah aku ni jadi macam ni kalau jumpa perempuan. Aduh. Dah elok dah tadi. Alah. Paling kurang pun bolehlah ada teman sekali. Aku nak pergi tandas ni. Jamilah. Abang minta maaf sangat-sangat sebab tak berjuang untuk mendapatkan Jamilah. Abang biar je Jamilah dengan Dolah. Sedangkan semua orang tahu Dolah tu kaki pukul. Tak apalah Abang Karim. Abang tak payah risau. Mila dah lama maafkan Abang. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih, Jamilah. Jamilah, Abang nak bagi tahu ni. Sebenarnya Abang ni tak lama dah lagi. Abang sakit. Kamu ni siapa? Ini nombor pakcik. Kalau ada apa-apa yang berlaku ke ataupun ada apa yang perlu, telefon saja pakcik. Jangan segan-segan. Eh. Terima kasih pakcik sebab datang melawat ibu. Sama-sama. Man, ibu kamu tu sangat istimewa pada pakcik. Baik sangat orang. Jadi tolonglah jaga dia elok-elok ya. Assalamualaikum. Nak ucap terima kasihlah atas bantuan kamu berdua. Dah lama dah rasanya kita tak luangkan masa bersama lama macam ni. Bapak rasa puas sangat. Konok. Tapi itulah. Malangnya kamu berdua tak sempatlah nak jumpa perempuan yang paling istimewa dalam hidup bapak. Apa kata kalau kamu berdua tidur sini je malam ni? Besok kita pergi jumpa dia. Tak jauh pun rumah dia, dekat sini je. Saya minta maaf lah pak. Saya terpaksa balik juga malam ni. Lagipun besok penerbangan saya ke Paris. Ni pun mesti Tania marah sangat kat saya ni. Jadi saya kena balik jugalah malam ni. Tak sudah-sudah dengan Tania dia tu. Takut sangat. Pak, esok pun nak kena balik juga lah, pak. Kau ikut hati memang nak duduk sini. Tapi kerja banyak sangat. Tu draft novel yang dah siap separuh dalam laptop hilang tu, itu nak kena tulis balik tu, pak. Ish, banyak kerja kat lah. Tengoklah raya nanti. Itu pun kalau tak sibuk. Pak. Iyalah, bapa fahamlah. Tak apalah. Bawa kereta elok-elok eh. Assalamualaikum. Salam. Bila pak ah? Bapa nenek ni. Bapa.
saya semua macam tu. Dua ni kan? Papa, Papa. Selamat hari bapa, Papa. Ini Ryan ada buat kad untuk Tok Wan juga. Sebab Tok Wan kan ayah Papa. Jadi, dia pun kena sambut hari bapa juga. Ryan, sini Ryan. Sini. Tengok, kad Mama ni lagi best tau sebab ni. Tahu. Ayah siap-siaplah. Kamar tengah tunggu bas ni. Sekejap lagi Kamar balik. Nanti kita keluar makan sama-sama ya. Ayah tunggu tau. Sakit sangat ni. Sakit lagi abang. Ya Allah, ya Tuhan ku syukur. Alhamdulillah abang dah sedar. Itulah abang. Semalam kan abang, Mujo yang ikut abang balik ke rumah abang. Habis tu yang curi-curi masuk rumah abang. Tengok-tengok abang pingsan. Yang terus panggil ambulans. Sekarang ni bang, abang dah sihat. Abang dah sedar. Sekarang bolehlah abang ikut Yam balik ke rumah Yam kembang kan? Nanti kita boleh hidup bersama berdua berbahagia selama-lamanya ya bang ya. Ada kat sini. Dalam hospital pun kamu boleh terlepas. Pak. Masya Allah, Pak. Pak, kenapa Bapak tak beritahu kamu yang Bapak ada kanser? Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Kamu ni dengan apa, Bapak, Bapak? Bapak sayangkan Bapak. Bapak tak pernah marah korang berdua. Bapak yang patut minta maaf sebab bapak tak ceritakan perkara sebenar yang berlaku pada bapak. Pak, kenapa bapak buat macam ni, Pak? Kalau sesuatu terjadi pada bapak tengah jalan hari tu macam mana, Pak? Bapak sepatutnya buat rawatan, Pak, bukan bapak pergi cari semua kekasih bapak tu. Bapak rindu sangat bersama dengan korang. Pasalah bapak tak bagi tahu penyakit bapak. Kalau bagi tahu dah tentulah korang tak nak bawa bapak keluar. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya selalu marah bapak, saya selalu kasar dengan bapak. Saya salahkan bapak atas kematian mak. Saya minta maaf. Tak apa. Bapak dah maafkan. Apa pun syukur. Alhamdulillah. Bapak rasa hari ini dah macam hari jadi bapak. Sebenarnya inilah hari bapa yang paling bermakna buat bapak. Doktor. Kenapa selama ni doktor tak bagi tahu? Kenapa tak bagi tahu doktor? Doktor. Hah? Kenapa lepas bapak saya jadi macam ni baru kami tahu doktor? Kenapa tak bagi tahu awal? Bawa tenang semua.
Saya yang merawat Haji Karim. Haji Karim pensan semalam disebabkan keletihan. Habis penyakit barah saya macam mana, doktor? Sebenarnya Haji Karim tak ada masalah kesihatan pun. Kanser pun tak ada. Ha? Ha? Dia mata aku je. Syukur alhamdulillah bapa. Syukur alhamdulillah bapa. Kalau tak, tak tahulah macam mana. Yang pun tumpah gembira sebenarnya sebab anak-anak abang dua-dua dekat sini. Ni, mama harap sudilah kiranya kamu berdua merestui hubungan percintaan mama dan bapa kamu berdua, ya. Sebab kami berdua saling mencintai kamu, kan? Yali, 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 yali. Yali, 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 yali. Call 911. Apa, Pak? Tak dengar? Kuat sikit, Pak. Bukan sakit pun. Apa, Pak? Panggil polis. Alhamdulillah lah, Bapak. Ya? Yam Timah Putih telah pun ditangkap polis. Inilah dia. Hasil daripada kerjasama orang ramai dan pihak polis. Memang sesuatu yang amat kita halu-halukan. Ada macam gerak asal, Bapak. Itulah. Sian juga tengok dia. Tapi itulah, agak korang sekarang ni dah fahamlah kenapa Bapak nak pergi cari semua kawan-kawan lama Bapak, nak minta maaf. Sebab bapa ingat bapa dah tak ada masa lagi, dah nak mati. Sebenarnya bapa ni, bapa bagi tahu je bapa nak pergi mana. Kita orang bawakan. Kan, Cuk? Ah, Pak, cakap je, Pak. Lagi mana? Kalau ikutkan dalam list bapa tu, ada lagi 18 orang skandal bapa yang kita nak jumpa. Tak apa, tak apa, tak payah. Lupakanlah. Tapi bapa memang ada seorang lagi yang bapak memang nak pergi jumpa untuk minta maaf. Ini adalah orang yang paling istimewa dalam hidup bapak. Abang datang untuk minta maaf dengan kamu. Kamu yang terakhir. Disebabkan kamu yang paling istimewa dalam hidup abang. Kamu telah berikan abang dua cahaya mata yang hebat. Kamu telah jadikan abang seorang ayah. Dan hari-hari sebagai hari bapa. Terima kasih, Timah. Dan abang minta maaf sebab selalu tinggalkan kamu dulu. Abang sepatutnya lebih peka dengan kesihatan kamu. Tapi abang tahu, ajal sudah tertulis. Allah lebih sayangkan kamu, Timah. Maafkan segala kesalahan abang. Pak, bapak nak pergi ke mana lepas ni? Ha, bapak, cakap je lah, bapak. Hari ni kan hari bapa. Kita orang bawa pergi mana saja. Ha, bapak cakap. Nak pergi hore-hore ke? Hi-hi-hi ke? Bapak cakap je, bapak. Ha. Pak. Kenapa pula bapak? Pak. Pingsan tiba-tiba ni. Pak. Doktor kata dah elok, dah baik. Pergi hospital balik. Aduh. Ha, yelah. Cuk. Jangan bising. Bapak penat ni. Berapa hari dah berjalan. Marilah bapak lena kejap. Tak kisahlah nak pergi mana pun.
janji anak-anak bapa ada di bapa. Lah. Ingat apalah tadi. Aduh aku percaya kali ini kau pasti bisa. Ku tanya ada yang salah, jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpaku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini.